Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Paiman Channel. Gimana kabar Anda semuanya, kawan-kawan semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat dan sukses untuk berkarya ya. Oke. Di kesempatan kali ini saya Paiman Channel akan memberitahu tentang uang mata uang di negara Brunei Darussalam. Jadi yang kemarin sudah saya beritahu yang tentang uang koinnya, dan sekarang ini akan saya berbagi tahu tentang uang kertasnya. Yuk, langsung saja kita ikuti video saya di sini, Paiman Channel. Oke, sobatku di sini, yang pertama ada nominal yaitu dengan mata uangnya negara Brunei Darussalam itu ya. Terkenal dengan yang dinamakan yaitu uang ringgitnya. Yang pertama ada ini, 1 ringgit Brunei. Ada ditulis di sini ya, negara Brunei Darussalam 1 ringgit. Ini ada gambar Sultan Brunei di sini. Dan ini terbuat dari plastik. Jadi kalau terkena hujan atau air, ini aman dulur ya, tidak basah. Ini 1 ringgit Brunei. Dan semua uang di negara Brunei Darussalam itu ada gambar Sultan Brunei ini. Ini kalau rupiah, ini adalah 10.000. Kalau diuangkan rupiah nominalnya 10.000. Setelah ada 1 ringgit, kita ada uang kertasnya yaitu 5 ringgit. 5 ringgit. Nah, ini 5 ringgit Brunei. Atau di sini ada tulisnya 5 dolar. Ini. Atau 5 dolar 5 ringgit Brunei. Ini ada gambar sultannya juga. Bahannya sama, semua plastik. Ini plastik. Tembus ini dulur ya. Tembus. Nah, ini tembus. Dan ini kalau diuangkan dengan di Indonesia itu sekisaran dengan 50.000. Ini 5 ringgit kisaran di Indonesia adalah rupiahnya kisaran 50.000 rupiah. Setelah 5 ringgit ada 10 ringgit. Nah, ini dulur ya. Ada 10 ringgit. Di sini tulisannya negara Brunei Darussalam. Ada tulisannya Arab juga. 10 ringgit. Dan di sini ditulis 10 dolar. Di sini ya. Ada tulisannya. Dan ini juga terbuat dari plastik. Ini tembus dulur ya. Sobat-sobat ini tembus semuanya. Jadi aman, tidak kena air, meskipun dicelupin ke air ini tidak basah, tetap bisa dilap, nanti bisa kering. Dan ini nominalnya di Indonesia atau rupiah yaitu kisaran antara 100.000 atau 100.000 rupiah di sini ya. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu ada 50 ringgit. Di sini 50 ringgit, ini uang kertasnya. Sedikit besar. 50 ringgit, ada gambar sultannya di sini ya. Ini nah, ini semua uang Brunei itu ada gambarnya Sultan Brunei. Ini kisaran kalau di Indonesia itu antara 500.000. Jadi satu lembar ini nominalnya 500.000 rupiah. Ini. Setelah ada 50, sekarang kita ke 100. Nah, ini uangnya 100. 100 ringgit.
Ini uangnya dulu ya, 100 ringgit. 100 dolar, di sini ada tulisannya Inggris juga. Ada tulisannya Inggris. Dan di sini juga ada ini gambar sultannya. Dan ini kalau di Indonesia atau dirupiahkan kisaran antara 1 juta rupiah. Jadi satu lembar ini 1 juta rupiah, dulur. Ya. Itu tadi sedikit tentang nominal dan mata uang negara Brunei Darussalam. Semoga menjadi informasi buat kawan-kawan semuanya yang belum ke Brunei. Jadi nanti biar tahu ini tentang nominal-nominalnya uang negara Brunei Darussalam. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.